Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah rumah hotel di kampus kami di kamar hotel di Kabupaten Cianjur. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan terbungkus plastik. Selain tangan terikat, polisi juga menemukan lakban serta luka lebam pada tubuhnya. Karyawan hotel di kawasan Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur dikagetkan dengan penemuan mayat laki-laki di kamar hotel dengan kondisi terbungkus kain hitam dan diikat lakban serta luka lebam. Polisi menyebut korban yang merupakan warga Bandar Lampung ditemukan tewas pada Rabu lalu dengan kondisi tangan terikat dan tubuh terbungkus plastik mayat laki-laki yang diduga korban pembunuhan tersebut diketahui karyawan hotel saat akan membersihkan hotel. Video kamera pengawas hotel ini memperlihatkan momen saat korban bertemu dengan seorang pria menggunakan sepeda motor sebelum korban ditemukan tewas. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, saat ditemukan korban dalam posisi tergeletak di lantai dengan tubuh terbungkus kain hitam dan lakban hitam. Untuk sementara yang kami lihat secara kasat mata memang ada sedikit luka di bagian leher. Kemudian kemungkinan mayat ini 1-2 jam yang lalu seperti itu. Dari bagian kaki sampai kepala tertutup kain hitam, tangan dan kepalanya juga terlilit lakban hitam. Selain itu, di tangan korban juga ditemukan gunting, tetapi pihaknya belum mengetahui kegunaan gunting tersebut. Meski demikian, tidak ada barang berharga korban yang hilang. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk dilakukan otopsi. Heri Setiawan, Bandung TV.